Kiki Saputri alami keguguran di usia kehamilan 10 minggu. Komedian Kiki Saputri mengalami keguguran di usia kehamilan 10 minggu. Kabar tersebut disampaikan Kiki Saputri lewat kanal YouTube miliknya. Diakui Kiki dan suami, Muhammad Khairi, keduanya awalnya sempat tak ingin membagikan kabar sedih tersebut. Namun, akhirnya baik Kiki dan suami sepakat untuk menyampaikan kabar terkait keguguran sang komedian. Kiki mengungkapkan ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab dirinya keguguran, salah satunya kelelahan. Awalnya merasa fisiknya kuat, Kiki pun menerima banyak tawaran pekerjaan yang akhirnya menyebabkan dirinya kelelahan. Selain itu, Kiki juga mengatakan bahwa faktor utama penyebab kegugurannya adalah adanya kista di dalam kandungannya. Bahkan, kista itu sudah ada sebelum Kiki hamil. Kiki sudah mengetahui ada kista di luar dinding rahimnya. Sebenarnya Kiki sudah berencana untuk membersihkan kista tersebut. Namun, saat akan melakukan pengobatan untuk kistanya, Kiki sudah hamil. Saat itu, dokter mengatakan kista tersebut tidak mengganggu kehamilan Kiki. Tapi ternyata, saat janin Kiki berkembang, kista tersebut juga berkembang. Dikatakan Muhammad Khairi, sari-sari makanan yang seharusnya untuk janin justru diambil oleh kista tersebut. Kiki membeberkan, saat itu kista yang ada di rahimnya sudah mencapai ukuran hampir 5 cm. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.